9 seleb yang menikah lagi di tahun 2020. Semoga kali ini langgeng. Meskipun dilanda pandemi, 2020 tetap menjadi tahun spesial bagi deretan seleb berikut ini. Pasalnya, mereka mantap membina rumah tangga setelah sebelumnya sempat mengalami perceraian. Kebahagiaan pun turut dirasakan para penggemar yang berharap pernikahan mereka kali ini langgeng sampai maut memisahkan. Berikut deretan seleb yang punya status baru di 2020. Sheila Marcia menata kembali kehidupannya saat resmi jadi istri Dimas Akira. Pernikahan mereka digelar pada tanggal cantik 20 Februari 2020. Pernikahan pertamanya hanya sumber jagung. Warganet mendoakan Taki Malik dan Cheryl Talib bisa jadi pasangan sehidup semati. Ini dia potret bahagia dan lega Angel Lee. Karena pernikahan keduanya berjalan lancar, meski dilaksanakan saat pandemi. Berjodoh dengan gadis asal Palembang, yang 16 tahun lebih muda, Aldi Taher siap membuka lembaran baru bersama Salsa Billy. Bukan single parent lagi, Tata Janeta menikah untuk ketiga kalinya dengan Broto Seno. Ia begitu mempesona dalam balutan kebaya putih. Tak butuh waktu lama untuk move on, Jenita Janet sudah punya suami baru setelah bercerai dari Alif Hedy pada awal 2020. Jatuh ke pelukan bule Rahma Azhari dan suami menggelar resepsi pada 11 Maret 2020 lalu. Niken Anjani menikah dengan Adimas Pramono pada 6 Juni 2020. Semoga pernikahan mereka langgeng sampai maut memisahkan. Begini potret manis keluarga kecil YouTuber Oscar Mahendra di momen akikah putri keduanya. Oscar menjadi imam Kevin sejak 20 Februari 2020. Itulah deretan seleb tanah air yang menikah kembali di tahun 2020. Sempat gagal mempertahankan pernikahan adalah pengalaman yang cukup pahit. Semoga dengan menjalin kembali hubungan suami istri bisa membuat para seleb tersebut bahagia dan membuka lembaran baru yang lebih baik.